Ya, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Babu man sila ilman wa mustalim si hadithi fa'atama haditha summa ajaba sa'ila. Ya. Qala hadatsana Muhammad ibn Sinan. Qala hadatsana Sulayh. Ha, fahadatsana Ibrahim ibn Mundir. Qala hadatsana Muhammad ibn Sulayh. Qala hadatsana Abi. Qala hadatsana Hilal ibn Ali. أنا أتابع يسار أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث قوما جاء أعرابي فقال مات الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة Qala kaifa idha'atuha? Qala idha wusida al-amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Idha wusida atau wusida. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Babu man su'ila ilman wa huwa mushtagilun fi hadithihi fa atamma al-haditha thumma ajaba as-sa'il. Bab siapa yang ditanya tentang ilmu dan dia sedang sibuk dalam pembicaraannya, maka dia menyempurnakan pembicaraan kemudian menjawab orang yang bertanya. Ya, isi dari bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan beberapa adab dan etika bagi seorang alim, juga adab-adab dan etika bagi seorang muta'alim. Apa kewajiban alim? Kalau misalnya dia sedang menyampaikan hadis, sedang menyampaikan pelajaran, lalu ada yang bertanya, apa adab dan etika yang hendaknya dia miliki? Demikian pula sebaliknya, seorang muta'alim, seorang yang bertanya, kalau si guru sedang berbicara, sedang menjelaskan, apa etika yang harusnya dia pegang? Iya. Dan ini istinbat dari Al-Bukhari rahimahullah dengan memahami hadits bab yang disebutkan di sini. Tabliyu rahimahullah haddatsana Muhammad bin Sinan. Qala haddatsana Fulayh. Ini Fulayh bin Sulaiman. Nah, Abu Yahya al-Madani. Dan Fulayh bin Sulaiman ini termasuk rawi-rawi yang dikritik terhadap Al-Bukhari. Hanya saja Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadith-hadith Fulayh bin Sulaiman kecuali di dalam pembahasan al-mawa'id, adab, raqa'iq dan yang semisal dengan itu. Adapun di dalam ahkam, dalam hadith-hadith hukum, beliau tidak memakai riwayat Fulayh bin Sulaiman. Iya. Dan ini memang dari tariqah sebagian atau dari tariqah ahli hadith di dalam riwayat yang berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum, mereka lebih syadid, lebih kuat dalam syaratnya. Berbeda dalam riwayat-riwayat mawa'id, berkaitan dengan mau'idah, nasihat, berkaitan dengan adab, ini tidak terlalu diperketat. Sebab dia masuk di dalam hadith-hadith umum,
masuk di dalam keumuman sarahatul Islam, beda dengan hadith-hadith hukum, perbedaan pada huruf kalimat kadang memberikan perbedaan dalam kandungan hukum. Iya, karena itu para ulama membedakan riwayat-riwayat ini. Ha, apa artinya ha? Tahwil. Tadi mengatakan ha'il, dia pemisah. Wa haddatsani Ibrahim ibn al-Mundhir. Naam, Ibrahim bin Mundhir ini yang bergelar apa? As-Saghir, kalau enggak salah ya, dia digelari As-Saghir. Atau Ibrahim bin Mundhir ini yang ada pembahasan di pembahasan masalah Al-Qur'an. Qala haddatsana Muhammad bin Fulayh, qala haddatsani Abi, qala haddatsani Hilal ibn Ali. Naam. Ini Hilal ibn Ali. Kadang disebut juga Hilal bin Abi Maimuna. Kadang disebut juga Hilal ibn Abi Hilal. Iya. Dan dia satu orang saja ya. Hilal ibn Ali. Jadi kadang disebut Hilal bin Ali, kadang disebut Hilal bin Abi Maimuna, dan kadang disebut dengan Hilal ibn Abi Hilal. Nah, ini dari rawi, dia memiliki banyak nama atau disebut dengan banyak penyebutan, tapi hakikatnya dia satu orang saja. Kata beliau, an Atha ibn Yasar. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ Kata Abu Hurairah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majlis menyampaikan hadis kepada satu kaum, seorang Arabi datang. Faqala, lalu ia berkata, mata sa'ah, kapankah hari kebangkitan itu? Iya. Terdapat dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di majelis ilmu, di majelis-majelis ilmu, memberikan hadis kepada para sahabatnya. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama ahli hadis. Mereka menta'kid majelis-majelis untuk tahdits, untuk penyampaian hadits saja. Iya. Ini disebut dengan nama majelis tahdits. Ini berjalan di kalangan ahli hadits. Hingga hari ini, walaupun di hari-hari ini, biasanya guru hanya duduk untuk majelis as-sama' saja, majelis ijazah. Kadang duduk seorang guru dibacakan marwiatnya, didengarkan oleh orang-orang yang hadir. Iya, dan ini masuk di dalam majelis hadith. Yuhadithul qawm, beliau menyampaikan hadith kepada satu kaum. Maka dalam keadaan seperti itu, ja'ahu a'rabiyun, seorang Arabi datang kepada beliau. Arabi definisinya mansakan al-badu, adalah orang yang tinggal di mana? Di badu. Tidak memiliki tempat tinggal menetap. Dan biasanya Arabi ini mereka di atas tabiat, bukan orang kota. Kadang di sebagian keadaan mereka lebih kasar daripada yang lainnya. Karena itu di sini Arabi dia datang langsung bertanya, tidak melihat keadaan Nabi sedang apa. Iya.
Tapi pertanyaannya, lihat, pertanyaan yang bagus. Faqala mata sa'ah. Dia berkata, kapan hari kebangkitan? Menunjukkan bahwa kadang seorang itu punya rasa takut kepada Allah. Dia punya keimanan. Tapi mungkin dia memiliki kekurangan-kekurangan pada adab, kekurangan-kekurangan pada akhlak, yang hal tersebut juga perlu diperbaiki. Tapi keimanannya itu kadang umum dimiliki oleh orang yang beriman. Dia punya rasa takut, punya kekhawatiran. Iya, maka dia bertanya di sini tentang hari kiamat, mata saat, kapan hari kebangkitan. Famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddith. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan pembicaraan, menyampaikan haditsnya. Terdapat bahwa seorang alim kalau melihat seorang jahil atau seorang penanya dan dia ada kekeliruan di dalam akhlak, kesalahan di dalam cara bertanya, maka tidak ada masalah dia berpaling darinya. Iya. Dan tidak mencelahnya atau tidak menghardiknya. Sebab Nabi di sini tidak menghardiknya. Tapi bukan artinya beliau tidak mendidiknya. Tetap dididik oleh Nabi dengan cara beliau tidak menggubris pertanyaannya. Beliau hanya melanjutkan pembicaraan. Ini bentuk dari ta'dib. Iya. Sehingga diambil pelajaran. Dan kita lihat ya, ketika Nabi SAW melanjutkan pembicaraan, setelah itu telah selesai pembicaraan beliau, baru beliau bertanya, mana orang yang bertanya tadi? Iya. Di sini beliau mengajarkan kepada orang ini adab, etika, tidak dia tegur langsung pada kesalahannya. Tapi diajari dalam bentuk apa? Dalam bentuk perbuatan. Beliau berpaling, setelah itu beliau jawab pertanyaannya. Dia tanya, apa yang kamu tanyakan tadi? Ini sudah dipahami bahwa beliau tidak suka orang yang bertanya pada saat beliau sedang menyampaikan pelajaran atau menyampaikan hadis. Tapi harusnya siapa yang ingin bertanya, dia bertanya dikala guru itu memang di posisi siap untuk ditanya. Iya. Nah, ini semakna dengan kalau si guru sedang makan, dia sedang minum, sedang sibuk dengan pikiran yang lain, ada urusan yang lain dia urus. Ya. Maka jangan ditanya dalam keadaan dia tidak siap untuk ditanya. Nah, karena kadang bertanya di posisi-posisi yang seperti itu, ini kadang kurang bagus untuk seorang yang menjawab. Apalagi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masail syariah, kadang perlu menghadirkan banyak adillah, perlu menghadirkan banyak perkara. Ya, karena itu kita tabati sebagian dari ulama kita, ada yang tidak mau ditanya sama sekali kecuali kalau di waktu bertanya saja. Iya. Nah, sebagiannya kalau ditanya di waktu yang memang dia kosong, maka terlihat perbedaannya. Terlihat perbedaannya. Nah, ini kadang saya saksikan pada Syekh Shalal Fauzan, kalau beliau di keadaan biasa, kemudian tiba-tiba beliau ditanya, maka terlihat perubahan pada wajahnya. Terlihat keseriusan. Ya. Dan ini etika para mufti, orang-orang yang memang memberi jawaban. So, mereka menghadirkan bahwa memberi jawaban itu dia ingin menerangkan hukum Allah
memposisikan hukum Allah untuk orang yang bertanya. Seakan-akan dia memposisikan dirinya adalah wakil dari Allah di dalam hal itu. Jadi dia harus gambarkan dahsyatnya perkara. Bukan perkara yang biasa. Iya. Maka ini dari hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan sebagian dari para ulama kita ada yang kadang menjawab di kondisi mereka sedang di suasana makan maupun yang lainnya. Iya. Tapi dalam keadaan menghadirkan. Maka hal yang seperti ini boleh saja. Sebab juga dimaklumi bahwa Nabi SAW kadang di sisi beliau bersama para sahabat atau di kondisi beliau sedang menjamu para sahabat, beliau juga menyampaikan sebagian hadis. Seperti ketika Nabi SAW mengundang para sahabatnya untuk minum di rumah beliau, minum susu, maka beliau perintah Abu Hurairah untuk meminumkan atau memberikan bejana itu kepada orang-orang yang hadir. Dan Abu Hurairah sendiri paling akhir minum. Setelah Abu Hurairah minum, maka Nabi bersabda, "Inna sakil qawm akhirahum atau akhiruhum syurban." Sungguhnya orang-orang yang memberi minum kepada satu kaum, dia harusnya yang paling terakhir minum. Dan ini adab ya, diajarkan. Ya, kalau dia sebagai orang yang membantu, memberi minum kepada orang yang hadir, dia berdiri memberi minum kepada orang yang hadir, maka dia yang paling terakhir minum. Dia yang paling terakhir minum. Dan ini adab yang bagus, yang menunjukkan keseriusannya dalam menjamu tamu, menunjukkan penghormatannya kepada orang yang hadir. Iya. Baik. Ini dari adab berjalan, masih dijaga. Jadi sisi pendalilan dari hadis itu, Nabi menyampaikan hadisnya di suasana sedang mengundang para sahabat. Ya, maka di keadaan seperti ini memang dilihat dan dikondisikan. Baik. Di sinilah seorang penuntut ilmu dituntut memiliki adab. Karena itu kata sebagian ulama, ya, bahwa beradab ketika bertanya, ya, husnus su'al nisful ilm, bagus dalam bertanya itu adalah seperdua dari ilmu. Kenapa? Sebab ilmu itu sebagaimana datang dalam hadis, soal dan jawaban. Ya, kalau dia bagus dalam bersoal, bertanya, berarti dia telah mengambil seperdua dari ilmu. Iya. Karena itu seorang menuntut ilmu itu beda dengan yang lainnya. Dia memiliki etika di dalam bertanya, pandai melihat waktu, pandai melihat keadaan, dan pandai menempatkan di mana dia bertanya. Baik. Ja'ahu a'radiyun, datang seorang orang. Faqala mata sa'ah, kapan hari kebangkitan? Faqada atau famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddith. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berlalu menyampaikan hadisnya. Faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala. Ia mendengar atau Nabi mendengar apa yang dikatakan, lalu beliau tidak suka apa yang dikatakan. Qala ba'dhum bal lam yasma', sebagian lagi berkata bahwa Nabi sama sekali tidak mendengar. Iya. Bal lam yasma'. Ya, terdapat bahwa penilaian-penilaian itu boleh saja menilai, sepanjang penilaian tersebut berdasarkan qarinah. Iya. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak dipermasalahkan. Karena Nabi tidak menegur para sahabat yang menilai ini. Dia kata hal yang dilarang, akan ada wahyu tentang hal tersebut. Bahkan di hal yang didengar langsung oleh Nabi pun, kadang beliau diamkan. Seperti ketika Ka'ab bin Malik tidak hadir di perang Tabuk, maka Nabi bertanya, di mana Ka'ab bin Malik?
Maka sebagian sahabat ada yang berkata bahwa dia telah sibuk dengan keluarganya, ya, dan sibuk dengan melihat apa yang antara kedua ketiaknya. Dan ini bahasa diucapkan oleh sebagian sahabat di depan Nabi. Dan zahirnya ini sangkaan jelek kepada apa? Ka'ab bin Malik. Tapi Nabi SAW tidak menegur dari sahabat yang berucap atau ini, sebab itu memang qarinah-qarinah. Sebab orang yang tidak hadir perang, suatu jihad yang diwajibkan, ini memang dari hal yang harus dipertanyakan. Iya. Maka adanya qarinah itu kadang memperbolehkan seorang untuk berbicara. Yang penting qarinahnya jelas. Indikasinya jelas. Hatta idza qada hadithahu qala aina urahu sa'il. Nah. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari pembicaranya, beliau berkata, ya, di mana saya bisa melihat atau mendapatkan si penanya Anissa'ah yang bertanya tentang hari kiamat. Ya. Jadi sini Nabi mempertegas lagi pertanyaannya. Apa benar dia bertanya tentang hari kiamat? Terdapat ihtimam seorang alim terhadap pertanyaan. Sebab pertanyaan itu kunci untuk sebuah jawaban. Jadi harus dia tahu pertanyaannya bagaimana, baru jawabannya bisa dijawab. Dan ini etika dalam ilmu. Iya. Karena itu seorang alim kalau dia merasa pertanyaan kurang jelas, dia tanyakan lagi. Dia tanyakan. Qala ha ana ya Rasulullah. Maka si penanya berkata, ha ana ya Rasulullah. Saya ya wahai Rasulullah. Ha ana apa ya Rabnya? Ha ana. Apa itu ha ana? Halit tambih. Terus, ana? Mubtada. Terus, khabarnya mana? Hah? Mahdhuf, takdirnya? Hah? Sa'il? Baik, barakallahu fiik. Mulai ya lihatnya. Tanya sa'il, ya ana. Ana sa'il. Saya yang bertanya. Ya Rasulullah. Ya bisa khabar, bisa dia mubtada untuk khabar, dan bisa dia khabar untuk mubtada mahdhuf. Tidak masalah. Ha ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Qala. Ya terdapat ya, kalau ditanya siapa tadi yang begini, dia jawab saya. Ya. Dan takut-takut. Nah, sebagian orang kalau sudah bertanya, tanya mana, diam-diam saja. Qala fa idza dhi'atil amanatu fantadhirish-sa'ah. Kata beliau, apabila amanah telah ditelantarkan, maka tunggulah hari kiamat. Di sini Nabi tidak menjawab pertanyaan si penanya. Penanya bertanya tentang apa? Tentang hari kiamat. Jawaban Nabi tentang apa? Tentang tanda hari kiamat. Ya. Terdapat bahwa seorang alim itu, kalau dia lihat pada pertanyaan si penanya tidak bermanfaat untuknya, atau menjatuhkannya dalam hal yang keliru, dialihkan penanya kepada hal yang bermanfaat. Maka di sini Nabi alihkan dia kepada hal yang bermanfaat, yaitu mengenal apa? Tanda-tandanya. Iya. Dan perhatikan jawaban Nabi ringkas. Beliau tidak singgung juga. Tidak usah kamu tanya tentang as-sa'ah. Tapi beliau arahkan saya dari pengarahan itu. Si penanya akan segera paham bahwa memang dia tidak mesti bertanya tentang hari kebangkitannya. Cukup dia mengenal tanda-tandanya. Apabila mana telah ditelantarkan, fanta beris sa'ah. Tunggulah hari kebangkitan.
Fala kaifa idha'atuha? Kan Nabi ditanya lagi oleh si Arabi, bagaimana ditelantarkannya? Ya. Terdapat bahwa si penanya muta'allim, kalau masih ada dari ilmu yang telah disampaikan, hal yang belum jelas, masih mengganjal di dalam dirinya, boleh dia tanya. Boleh dia tanya. Qala, maka Nabi menjawab, idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Apabila perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kebangkitan. Iya. Baik, di sini disebutkan tentang salah satu tanda hari kiamat ditelantarkannya amanah. Dan ini menunjukkan tentang apa? Pentingnya amanah itu. Di mana hilangnya amanah itu adalah salah satu tanda dari tanda apa? Hari kiamat. Iya. Kemudian terdapat di sini penjelasan bentuk penelantaran amanah itu bagaimana? Itu apabila perkara diserahkan kepada selain ahlinya. Jadi orang yang tidak memiliki ahliyah, tidak memiliki kemampuan pada sesuatu pekerjaan, lalu dia lakukan hal tersebut, maka ini namanya orang yang melantarkan amanah. Dan apabila itu sudah terjadi, maka tunggulah hari kebangkitan. Ya, ini hadis adalah ancaman yang sangat keras tentang tidak bolehnya memberikan perkara itu kepada orang yang bukan ahlinya. Apalagi dia berkaitan dengan kemaslahatan umum, dari walaya, kepemimpinan, dari keamiran, dari tanggung jawab, dari alista, pemberian fatwa, dan selainnya dari perkara-perkara yang memang perlu keahlian. Orang yang tidak memiliki keahlian dalam hal ini, tidak boleh diberi, diserahkan perkara kepadanya. Sebab ini dari bentuk menelantarkan amanah. Nah. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bahwa dari tanda hari kiamat terangkatnya ilmu dan banyaknya kejahilan. Iya. Sebab penyerahan sesuatu kepada selain ahlinya, ini ketika kejahilan lebih mendominasi dan hilangnya ilmu agama itu. Nah, dan di antara hal yang berkaitan dengan apa namanya pembahasan bab, disebutkan dari sejumlah salaf celaan mengambil ilmu anil asagir, dari orang-orang kecil. Maksudnya dari orang-orang yang bukan ulama, bukan orang-orang yang berilmu, bukan pula orang-orang yang memiliki apa? Pengetahuan. Iya. Maka ini diantara tanda dari hari kiamat. Karena itu di sebagian athar dari as-salaf, la yazalun nasu bi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim fa idza akhadhu an asagirihim halaku. Kan terus menerus manusia itu berada di atas kebaikan sepanjang dia mengambil ilmu dari orang-orang besar mereka, orang-orang berilmunya. Kalau diambil dari orang-orang kecilnya, orang-orang jahilnya yang tidak berilmu di antara mereka, kurang ilmunya, maka mereka akan binasa di dalam hal tersebut. Iya. Dan tidak setiap guru itu dia memiliki ilmu secara lengkap. Tapi kalau kita belajar dari guru itu pada bidangnya yang dia punya keahlian di dalamnya, maka itu sudah cukup. Itu telah mencukupi. Nah. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wahyu manfaat sultan bilaini. Allah hadatna Rahman Abu Fadl. Allah hadatna Abu Awana An Abi Bishr An Yusuf Ibn Mahat An Bilal Ibn Amr radhiyallahu anhum Annahu qala تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها وأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمكث على أرضنا فنالت على صوتي ويل من أقام من النار مرتين أو ثلاثة. طيب كتاب لي رحمه الله باب باب من رفع صوته بالعلم. Bab siapa yang mengangkat suaranya dalam menyampaikan ilmu. Iya. Pertama, di dalam menyampaikan ilmu itu, seorang yang menyampaikan dengan suara yang didengar, bisa dipahami, agar supaya muta'allimun mengambil ilmu itu darinya secara utuh. Adapun mengangkat suara itu kadar tambahan, kadar lebih. Dan boleh mengangkat suara itu kalau diperlukan, pada kondisi yang diperlukan. Iya. Apakah untuk memberi teguran, atau untuk lebih menegaskan, atau karena memang majelisnya luas dan perlu dikeraskan suara. Karena Al-Bukhari memberi judul bab lebih luas. Walaupun hadis yang akan datang ini, Nabi mengangkat suaranya di kondisi marah. Beliau mengangkat suara. Tapi Al-Bukhari memberi kandungan lebih luas. Kalau di kondisi marah boleh mengangkat suara, maka di kondisi yang lainnya juga diperlukan mengangkat suara, tidak ada masalah mengangkat suara. Iya. Dan ini dari keindahan pendalilan-pendalilan Al-Bukhari rahimahullah. Kata beliau, hadatsana Abu Nu'man Arim Ibn Al-Fadl. Nah, Arim ini lakopnya, gelar. Iya. Nama beliau Muhammad, Muhammad Ibn Al-Fadl. Arim adalah apa? Gelarnya, lakop. Qala hadatsana Abu Awana wa huwa Wadah Ibn Abdillah Al-Yashkuri Al-Wasiti Al-Bazzaz Qala haddathana Taib An Abi Bishr. Dari Abu Bishr. Siapa namanya? Ja'far. Ja'far bin Abi Wahshiyah atau Ja'far Ibn Iyas. Ada Abu Bishr lain di tingkatan ini. Ada 4 orang Abu Bishr. Ini yang pertama. Yang kedua, ada namanya Bayan bin Bishr. Yang ketiga, baik. Gak ada yang ingat? Ya sudah ya, kalau saya sudah lupa, antum juga lupa itu. InsyaAllah besok saya bawakan nanti. An Yusuf Ibn Mahak. Sebagian riwayat dibaca Ibn Mahik. Iya. Dan kebanyakan ahli hadith menganggapnya keiru munsharif. Jadi Yusuf, An Yusufa Ibn Mahaka. Keiru munsharif. Kenapa keiru munsharif? Apa ilahnya? Karena al-alami ada apa? Al-ujumah. Iya. Baik. An Abdullah bin Amr. Itu Abdullah bin Amr bin As. Anahu qala takhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin atau fi safratin safarnaha fa'adrakna waqad arhaqana وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ طيب فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم
pernah takhalaf dari kami. Iya. Beliau tidak berjalan bersama pasukan. Mungkin beliau lebih di depan atau lebih di belakang. Atau sedang melihat kondisi tertentu. Dalam sebuah perjalanan yang kami berjalan, maka Nabi menjumpai kami dan kami sedang didapati oleh waktu sholat. Wa nahnu natawaddo, dan kami sedang berwudu. Faja'alna namsahu ala arjulina, maka kami pun mengusap di atas kaki-kaki kami. Ya, kaki kewajibannya diusap atau dicuci? Dicuci. Dan di sini dia usap saja. Kami menyelisih ketentuan ayat. Karena pelanggaran seperti ini dilakukan oleh sahabat, Nabi menegur, panada bi'a'la sautihi wailun lil'aqabi minan nar. Marrataini aw salasan. Maka beliau berteriak dengan suara yang paling tinggi. Nada itu dari kata nida ya. Dan nida dalam bahasa Arab itu semuanya dengan suara apa? Dengan suara tinggi. Nada nida dengan suara rendah. Karena itu adan disebut apa? Sebut nida. Karena tidak ada orang yang adan dalam hatinya itu bisik-bisik. Iya. Itu asal penggunaan kata nida. Itu menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah kesepakatan ahli bahasa. Panada bi'a'la sautihi, beliau berteriak dengan suara yang paling tinggi. Wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Sebab kalau diusap kaki berarti tumit tidak kena. Iya. Menunjukkan bahwa ada ancaman bagi tumit yang tidak kena air ini. Beliau ulangi dua kali atau tiga kali. Nah, terdapat di dalam hadis bahwa pimpinan pasukan dia boleh keluar dari pasukannya kalau ada suatu kemaslahatan. Dan terdapat di dalam hadis bahwa pasukan apabila telah tiba waktu sholat, walaupun pimpinan pasukan belum memerintah, maka mereka boleh segera sholat. Sebab itu adalah hal yang sudah dimaklumi dari kewajiban. Dan terdapat juga di dalam hadis kewajiban mencuci kaki, tidak boleh diusap. Adapun mengusap kaki itu hanya dibolehkan kalau memakai kaos kaki. Dan sisi penalinan Al-Bukhari di pembahasan panada bi'a'la sautihi. Ya, mengangkat suara dengan ilmu. Dan ini kita katakan mengangkat suara dengan ilmu ini dibolehkan kalau ada hajat, ada keperluan. Wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Terdapat ancaman bagi siapa yang tidak menyempurnakan wudunya. Ya. Dan juga di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa di alam kubur dan di akhirat kelak yang disiksa itu adalah ruh bersama jasad. Ruh bersama apa? Bersama jasad. Bukan ruh saja sebagaimana yang disangka oleh sebagian ahlul bidah, tapi ruh bersama jasad. Sisi pendalilannya karena Nabi menyampaikan ancaman pada tumit-tumit yang dipakai sekarang. Dan itu adalah jasad seorang. Berarti terhadap jasad itu ancaman pada hari kiamat. Ya, dan dimaklumi bahwa jasad akan dikembalikan lagi pada hari kiamat. Dan juga terdapat di dalam hadis bolehnya mengulangi pembicaraan itu lebih dari satu kali. Dan ini insyaAllah ta'ala akan diulangi lagi oleh Al-Bukhari di tempat yang lain di Kitabul Ilmi ini. Baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.